Statistik. Pernah dengar kata statistik? Tak pernah dengar? Kat mana dengarnya? Ha? Masa? Main bola? Masa? Main bola? Lagi? Belajar matematik masa bila? Itulah biasanya kamu tak ambil tahu benda yang berada di sekeliling kan. Dah terkena baru ambil tahu. Macam itulah biasanya. Tak pernah dengar? SpongeBob? Upin Ipin? Boboiboy? Pernah dengar kan? Statistik tak pernah dengar? Sebab kamu tengok, itu je kamu tengok. Berita tak dengar. Tak pernah dengar? Ha, ke tak ambil tahu? Benda ni berada di sekeliling kamu. Benda ni biasa yang kamu dengar. Tak tengok TV? Tengok. Tengok cerita apa tu lah. Boboiboy, Upin Ipin. Apa? Rindu 200. Ratus. Itu tengoknya kan. Bila time berita, tutup. Tengok cerita lain. Statistik biasanya diutarakan. Biasanya kamu dengar pembaca berita tu baca statistik kemalangan tahun ini. Statistik lah tu. Benda yang, apa bendanya yang dia nyatakan kat situ? Mangsa. Mangsa tak payah sebut statistik. Kemalangan jalan raya telah berlaku. Tak ada pun sebut statistik. Bilangan kemalangan yang berlaku. Okay, kemalangan apa? Memanglah, mana ada kemalangan dalam laut pula. Kemalangan apa? Memanglah kemalangan jalan raya. Kemalangan tu berlaku macam mana? Apa dengan apa? Kereta ke? Basikal ke? Motor ke? Tidur ke? Kemalangan? Ha, tahu pun. Lagi? Membabitkan apa? Lembu dengan lembu. Biasanya dia ada kategori-kategori dia, betul? Berapa banyak basikal yang kemalangan, motosikal, jalan kaki, lori, kereta. Betul? Ada bilangannya. Bilangan itu kita panggil dia sebagai? Bilangan itu kita panggil sebagai? Tapi dah suruh baca data lah. Statistik tu nama dia punya. Nama kata kunci. Statistik tu nama dia punya. Dia punya apa? Dia punya apa? Jenama. Bilangan tu dia punya data. Statistik tu dia punya. Dia punya apa? Bilangan tu. Ha. Statistik tu dia punya apa? Dia punya kumpulan data. Seorang je yang belajar, yang lain menung je kan. Kena tahulah. Kumpulan-kumpulan data dikumpulkan kan, dikelaskan, jadilah statistik. Data. Data mesti ada. Data mesti ada. Data mesti ada. Mestilah ada nilai. Kan? Ada kamu tengok pembaca berita tu baca. Okey, kemalangan jalan raya telah berlaku, bilangan kenderaan, kemalangan kereta 30. Bilangan basikal tak tahu. Ada tulis itu tak tahu. Kena ada. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kosong. Dia tak boleh situ tak tahu, tak pasti, tak boleh. Dia mesti ada nilai. Nilai itu atau data itu ada dua. Dua cara diperolehi. Yang pertama, bilang. Yang kedua, mengukur. Berapa banyak yang accident, berapa banyak yang melanggar, itu kita bilang.
Faham. Ha. Lagi contoh membilang lagi. Contoh, bagi saya contoh. Yang paling senang untuk dapatkan data. Yang paling senang dalam kelas kamu? Bilangan murid dalam satu kelas. Lagi? Itu je, yang lain lah pula. Berapa kali kamu pergi toilet dalam sehari? Cuba kamu bilang, sehari berapa kali? Tak pun, kamu buatlah statistiknya. Afiq 5 kali. Ciu 16 kali. Lagi siapa lagi? Zakuan 25 kali. Baru kamu tahu. Ui, yang paling champion sekali pergi toilet dia ni. Faham? Membilang. Itu membilang. Mengukur. Mengukur berapa berat pelajar dua usaha SMK Seri Setia. Berat 25 kilo 6 orang. Betul? Kamu tahu tak? Mengukur, ukur berat kamu. Ukurlah. Ada kamu bilang berat kamu. Ukur berat. Lagi? Ketinggian. Lagi? Tinggi kamu. Lagi? Yang kamu bersukan yang baling. Baling lembing? Rejam lembing. Itu sebab bila cakap baling lembing, semua lembingnya tak tercacak. Itu baling lembing. Merejam lembing. Kau ukur berapa jauhnya. Statistiklah tu data. Itu sebab kena belajar matematik. Tak belajar matematik, itu yang contoh tu. Kat depan dia terpacak lembingnya. Faham? Ukur jarak dia. Lagi? Ni apa ni? Lontar peluru. Lagi? Lompat? Lompat jauh. Ukur berapa jauh. Lempar cakra. Lagi? Lompat kijang. Itu je. Lagi? Lari tak ada ukur. Ukur apa? Semua yang melibat sukan tu ada pengukuran untuk tahu siapa yang johan. Kan? Boleh faham? Ada soalan? Dah habis lah. Itu je lah. Apa lagi kamu nak tahu? Takkan tak tahu nak ngukur dengan nak bilang? Apa lagi nak tahu? Mengumpul dan merekod data. Macam mana kita nak kumpul? Macam mana kita nak rekodkan? Biasanya data yang kamu perolehi adalah data mentah. Faham? Data mentah. Data mentah kamu buat macam mana? Nak buat contoh? Cepat, bagi satu contoh. Data mentah. Senang aja. Okay, senang aja. Saya tanya kamu, apa air minuman yang kamu minum masa rehat tadi? Boleh? Minum minuman yang masa rehat tadi. Okay, kita start daripada cu. Minum? Minum? Teh ais. Teh ais. Teh ais. Lagi? Sebelah? Kamu faham ke tak faham? Saya bukan suruh kamu sini. Ha? T-O. Lagi? Tembikai susu. Tembikai susu. Lagi? Tembikai susu. Lagi? Air kosong. Lagi? Bakar? Air kotak.
Cik baik air kotak. Kalau air kepala kotak. Lagi belakang. Air kosong. Tembikai susu. Okey, cukup. Ini adalah data mentah. Kamu tengok situ. Okey, ini adalah data mentah. Dia bersepah-sepah. Ada benda yang dua kali kan. Daripada data mentah ni lah, kamu bentuk dia sebagai. Kamu bentuk dia dalam jadual supaya kamu senang tengok. Betul. Contohnya dia buat macam ini. Dia boleh dalam banyak bentuk. Ini saya contoh satu bentuk lah. Okay, ini adalah minuman. Minuman apa yang diminum? Ini adalah bilangan. Jumlah pelajar. Inilah bilangan ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu bilangan pelajar. Jenis minuman yang diminum sewaktu rehat untuk berapa orang pelajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang pelajar kelas 2 usaha. Bukan semualah. Maksudnya kita ambil data ni daripada 8 orang sahaja. Okey, kita kira teh ais. Berapa? 1. Macam itulah kamu jadualkan dia. Lagi? T-O 1. Lagi? Tembikai susu 1, 2, 3. Lagi? Air kosong 2. Last sekali? Air kotak 1. Dah jadilah kamu punya jadual. Bolehlah senang kamu nampak. Minuman apa yang paling digemari? Sebab dia banyak. Boleh. Kedua digemari? Air kosong. Bukan digemari, tak ada duit. Minum air kosong je. Last kali air paip. Boleh. Ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau macam ini. Ini data mentah. Kamu kena buat jadual. Boleh buat? Kiralah dia punya bilangan. Lepas tu kamu senaraikanlah. Berapa kerap dia punya nilai kekerapan. Boleh? Dalam jadual ini, bilangan ini juga mewakili kekerapan. Tahu? Kerap tahu? Kenneth, tahu kerap? Berapa banyak kali? Kalau kerap ke bilik air, maknanya banyak kalilah ke bilik air. Tapi itu tak ada data lagi. Dia kena ada nilai, baru ada data. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh buat tak ni? Rasanya? Boleh ya? Harap boleh buat.